Halo Wanderer, bertemu lagi di channel Happy Life. Di video kali ini gua bakal gacha ya guys, simulacra terbaru yang muncul di Tower Om Patasi CN, yaitu adalah Fiona guys. Oke guys, tak usah berlama-lama lagi, kita langsung gacha aja. Let's go mama. Oke guys, untuk lokasi gacha gua ada di map bawah air ya guys ya, di markasnya Fiona. Semoga dia bisa pulang guys, dan gua gachanya bakal sambil berenang. Apakah sambil berenang ini bisa gacha guys? Kita lihat deh guys ya. Bisa guys, gacha sambil berenang guys. Nah gua di sini ada 94 red nucleus dan ada 2100 dark crystal. Semoga dapat ya guys, agar hemat nanti, agar bisa gacha-gacha karakter yang lain. Kita mulai ya gachanya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim guys, let's go. Guys ya, masih bintang 4 guys. Semoga ini PT 34. Let's go mama. Surcok. Let's go aja guys ya, teori pasrah gue lah. Anjir, Hydra gue dibawa namanya. Anjir itu. Aduh. Oke guys ya, dapet Fiona guys ya, PT 80, gak apa-apa lah guys ya. Kita coba dulu karakternya guys ya, kita lihat seberapa dahsyat ya guys ya aura-aura Fiona ini guys. Gua ganti senjata si Crow dulu, crowingnya dulu Crow. Nah ini guys senjatanya dual sword ya guys ya. Nah untuk simulacranya gua bakal pakai dulu. Nah ini dia guys, anjir gila coy, ampun coy. Nah ini dia guys untuk simulacranya dia. Bener eh, emang cakep parah cuy, asli cuy. Mantep cuy. Asli guys, ini baru skin 1 ya guys ya. Kalau skin yang ketiga, wah anjir banyak cok. Asli cok, skin yang ketiga cok. Ini guys, kalau kalian dapat A3 nya ini, wah ini keren sih. Ini the real mommy banget ini, asli guys. Oke guys, kita bakal nyobain gameplay dari si Fiona ini guys. Gua udah ada di Bygone Phantasm ya guys ya. Anjing badak goblok salpok cok. Gua langsung aja guys ya ke gameplaynya guys. Nah untuk gameplaynya sendiri dia tuh punya skill unik dari karakter lain ya guys. Yaitu ada skill yang X ini guys. Nah ini nih skill yang ini, gua pencet dulu skill yang X nya guys ya. Nah ini guys, skill X. Ada
ada aura-aura gelombang air gitu ya guys ya, arus topan air. Cooldownnya itu 12 detik. Nah, untuk discharge-nya. Nah, discharge-nya sendiri gua keluarin guys ya. Nah, ini discharge-nya keluarin agak. Wow. Guys, AOE guys. Nah, untuk skill 1 skill-nya dia gini guys. Set. Nah, dia bakal ngeluarin gelombang dari bawah air. Itu untuk skill 1 guys. Nah, untuk detail skill gua belum baca-baca soalnya bahasa Cina ya, jadi gua harus terjemahin dulu. Untuk gameplaynya kurang lebih seperti ini guys. Nah, ini untuk charge attack-nya guys, tapi ini memerlukan stamina guys. Untuk gameplay dari si Fiona guys. Nah, untuk ininya guys ya, kalau di CN itu dia 11,0 11,0, ini mirip banget sama si Lin guys, 11,0 sama Gumbasdon. Apakah si Fiona ini bakal ngegantiin si Lin? Apakah dia akan dalam satu party guys bersamaan ya guys ya? Gak tahu nih. Untuk metanya sendiri gua mungkin nanti lihat di CN seperti apa guys untuk metanya. Nah, jadi itu aja guys untuk gacha Fiona dan sedikit gameplay guys ya. Kalau masalah desain udah gak usah ditanya lagi ya guys, auto bacot guys. Sampai bertemu di video selanjutnya guys. See you next time. Bye bye.